Hihi, aux 2, aux 2, aux 2, aux 2, cik 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 cik. Oh, aux 2 post feeder. Cik 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 cik. Berarti aux 1 tadi pre feeder. Ya. Oke, cuma nih. Hihi. Cik 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 cik. Oke. Di aux 1 dia pre feeder. Jangan lupa subscribe channelnya Angkasa Proson Bandung. Caranya gampang, dengan menekan tombol subscribe-nya, terus nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Angkasa? Jumpa lagi Angkasa Proson Bandung di sini. Bandarnya Audio Sound System. Untuk kesempatan kali ini kita akan ngecek mixer Samson MPL 1640 16 channel plus 3 aux return. Seperti biasa sebelum ngecek channel, kita mungkin picture-nya dulu, dilihat picture dulu AUX-nya ada berapa dan juga tune kontrolnya. Seperti biasa, paling atas ada gain. Gain tune kontrolnya 3, high mid low, terus AUX 3, 1 2 3, terus pan pot dan PFL. Ini buat ke main ini 1 2, terus 3 4-nya bus. Nanti sebelah sana kita cek bagian-bagiannya. Jadi kalau kita ke bawah dia ke bus. Nah, ini mati. Cik, one low this, 1 2 cik. Terus juga si kondisinya dia panelnya, si kenop-kenopnya nggak komplit. Dia kenop puternya nggak ada 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada 6, 7, 8, 9. Nah, ini 9, ini nggak ada kenopnya. Dan juga kenop geser juga nggak ada, ini 1. Terus fasilitas lainnya, ini master main. Dan terusnya ini master LR sama dengan bus, kalau yang tadi. Nah, kayak yang ini kan ke bawah bus 3 4, ke atas 1 2. Nah, ini masih main masternya. Terus volume headphone, nah ini aux return. Aux returnnya 1 2 3, dia cuma ngirim ke main aja, ke LR. Selanjutnya, oh ini, oh udah tau lah, itu mah LED display. Nah, terus kita coba cek panel belakang. Panel belakang dia 16 channel, full 16 channel. Yang pakai XLR jack 10. XLR jacknya 10, terus tes TRS-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 channel, 10 XLR, 6 TRS. Terus dia si main outputnya menggunakan TRS untuk L, L1, dan LR2, ya ini. Terus 3. Nah, ini anbalan, berarti kalau anbalan itu ETS ya. Ini TS 3 sama 4. Ke bawah ini bus insert buat main. Selanjutnya ini buat aux output. Aux output 1 2 3 dan juga ini aux return. Aux return 1 2 3 buat play musik mungkin ya, back sound. Selanjutnya channel insert. Oh, channel insertnya tersedia cuman 12 channel.
dari 1 sampai channel 12 dia tersedianya. Udah ya, fasilitas sudah semuanya. Oh ya, Phantom All ya. Phantomnya Phantom All. Power supply dia udah di dalam. Ini langsung colok ke kabel ke listrik. Terus selanjutnya kita cek suara atau cek channel. Ya, kita cek channel 1. Ini channel 1. Cek 1111111. Hey, oke, okay. Channel 1 oke. Hi Lotus 12. Cek 1 hey, oke. 1111111111 cek 1 12 lo cek. Selanjutnya channel selanjutnya oke. Cek 1 1 hi lo this oke. Lo this 1 2 juga oke. Dicoba cek 1 hi bagus. Hey ha hi oke. Dicoba bagus. Sip. Hahaha. Oh, ini 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 oke. Dia yang pakai jack XLR. Sekarang kita pakai jack yang TRS. Hi, oke. This oke. This sip. 14 bagus. Channel 15 oke. Cik. Channel 16 juga bagus. Lanjut ke Retune lah. Retune 1 pakai mic. Oh. Retune 1. Retune 2. Cik. Retune 2. Oke. Di. Ha. Oke. Retune 3. Selanjutnya. Kembali ke channel 16. RR nak. Output. R. Oke. Ketiga. Output 3. Oke. Okay. Cik output 4 juga oke. Okay. Lanjut ke AUX. AUX apa ya? AUX 1 oke okay. Oh dia enggak itu ya. Hi oh free ini. Hi AUX 1 dia free EQ oh EQ enggak berfungsi buat ke AUX. AUX 1 ya. Cek AUX 2. AUX 2 oke okay, berfungsi. Hi. AUX 2 cik. Oh, AUX 2 post pader. Cik. Berarti AUX 1 tadi pre pader. Ya. Oke, coba nih. Hi. Ha.
cik 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 cik. Oke, di AUX 1 dia free fader. Kembali ganti. Coba lagi, kita coba. Ya, kita coba lagi AUX 1. Iya. Cik 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 cik. AUX 1 free fader dan free EQ. AUX 2 sama AUX 3 pos EQ, pos fader. Selanjutnya sudah ya semuanya. Oke. Ya. Itulah tadi kita sudah ngecek mixer Samson MPL 1640 16 channel, 10 jack XLR dan 6 TRS input ya. Dan juga 3 aux 3 aux return. Oh iya lupa, ini dia made in Korea. Nah, jadi untuk anda-anda yang suka drakor, nah, boleh memiliki mixer ini ya. Saya kira cukup, dan untuk anda yang mungkin memerlukan barang-barang audio sound system, bisa menghubungi nomor telepon yang sudah kami tampilkan di layar, dan juga untuk lebih lanjut mengenai barang-barang atau update barang-barang terbaru boleh dilihat di Facebook Angkasa Proson dan juga IG. Terus mungkin di channel YouTube kami selalu nantikan video-video terbaru, terupdate. Untuk itu kami minta subscribe-nya dan juga like dan juga komen dari anda-anda semua. Untuk itu terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.